Masih di Rias Lelaki bersama Klinik Haji Suwendar. Wow, wow, wow. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anda bisa bergabung di line telepon di 02718575555. Cowboy susah berdiri, pasangannya tidur menyendiri. Nah, ini bagi bapak-bapak, apabila ibunya kok tidurnya sekarang sudah mulai agak berjauh-jauhan, jangan hanya menyalahkan pasangan kita, tapi kita harus bisa introspeksi diri. Ada apa sih sebenarnya dengan diri saya ini? Anda bisa berkonsultasi langsung dengan Bapak Jimmy Suhendar, pakarnya kejantanan di Klinik Haji Suhendar. Tadi sudah disebutkan ini, Pak Jimmy, ada diabetes, lemas syahwat, sampai bahkan yang terparah adalah impotensi. Iya. Tapi ada yang bergabung ini langsung, Pak Jimmy. Halo, selamat malam, rahasia lagi. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa, di mana ini? Dari Boyolali, Bapak Haji Sunarto. Passwordnya dulu, wow, 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 gitu. Wow. Mantap. Apa yang ingin dikonsultasikan langsung saja, monggo. Ya, lupa. Ini mau konsul suami saya itu gimana ya? Lemas, ngantukan, terus susah tidurnya. Gampang itu apa? Buang air kecil terus-terus kalau malam. Alat kelaminnya mengecil, sudah nggak bisa hubungan suami istri. Nah, ini umurnya masih muda, Pak. Berapa, Bu? Gimana? Usianya berapa, Bu? Usianya 54. Terus keluhannya apa lagi, Bu? Gimana? Keluhannya apa lagi? Ya itu tadi, jadi sudah nggak bisa, Pak. Pengennya masih bisa ya, Ibu? Iya, pengennya iya, Pak. Iya, ini berarti Ibu sangat peduli sekali ini. Iya, Pak. Ya, nanti kalau nggak peduli, kita selingkuh kan berdosa. Iya, jangan sampai, Ibu. Iya, Pak. Saya minta tolong agar suami saya bisa bangkit lagi, Pak. Iya. Cukup itu saja, Ibu. Iya. Cukup itu saja. Iya, Mas. Terima kasih, Ibu, yang ada di Boyolali. Ya. Anda tepat sekali berkonsultasi di Klinik Haji Suhendar. Ya, ini Pak Jimmy. Iya. Langsung saja dengan Ibu kita yang satu ini, istri dari Bapak Haji Sunarto. Iya, ini saya bangga sekali ya sama Ibu Sunarto tadi. Dia peduli sekali. Jadi gini, kebutuhan suami itu juga kebutuhan istri. Sakit suami juga sakit istri. Maka ini ada komunikasi yang tepat. Maka dari itu, Bu Sunarto ya, itu jelas kalau malam itu sering-sering kencing, dan juga dikatakan ibu memang si koboynya itu sudah nggak bisa apa-apa, ibarat burung itu nggak mau manggung, Bu. Bahkan mengecil tadi. Betul sekali. Dan juga itu nanti akan menyusutkan kejantanannya. Maka dari itu, karena ereksinya itu tidak bisa, itu semakin menyusut mengecil. Karena peredaran darahnya itu tidak bekerja, uratnya juga terbeku, maka dari itu akan semakin menyusut mengecil. Itu ciri-ciri diabetes yang sudah parah. Akan mengecil dan juga nggak bisa apa-apa. Maka dari itu, Ibu Sunarto, silakan datang aja ke Klinik Sunar. Insya Allah, Bu, kita nanti bisa memberikan, membantu solusi untuk penyembuhan Bapak. Jadi silakan datang saja, karena banyak sekali yang datang ke Klinik Haji Sunarto itu juga sama suami pasangan. Istri. Itu banyak sekali. Jadi saya sangat salut sekali bahwa suaminya ternyata punya keluhan itu ibunya mendukung. Jadi disitulah jadi menjadikan aspirasi masyarakat yang sekiranya itu dia betul-betul punya keluhan seperti itu. Jangan sampai ini koboynya Bapak dikira utun oleh Ibu. Ini yang paling marah. Karena diabetes sudah tingkatnya parah. Ini kan koboynya mengecil. Nanti dikiranya utun itu tadi. Biar tidak berlalu sampai di situ, Anda bisa berkonsultasi di Klinik Haji Suhendar. Saya undang lagi untuk bergabung di line telepon di 02718575555. Mungkin Ibu Sunarto sudah puas dengan jawaban dari Bapak Jimmy Suhendar. Apabila belum, Anda bisa mencatat alamat Klinik Haji Suhendar yang ada di Kota Solo. Ini untuk jam prakteknya ini, Pak Jimmy.
Untuk jam praktek itu mulai jam 9 pagi sampai jam 8 malam itu mulai jam prakteknya. Karena apa? Pasien yang di Solo ini termasuk banyak sekali. Jadi rame. Maka dari itu kita awali dengan jaman pagi itu jam 9 sampai jam 8 malam. Itu baru selesai itu. Jadi banyak sekali memang apa yang dikatakan Ibu Sunarto itu tidaknya suami Ibu Sunarto. Banyak sekali. Ternyata Jawa Tengah itu hampir 40% itu juga mengalami kena diabetes. Karena apa? Karena di daerah Jawa Tengah ini cuacanya cuaca panas. Jadi orang itu kebetulan itu makannya sering di luar, minumnya pakai es teh manis. Nah, itu hanya setiap hari itu coba bayangkan itu berkali-kali minum es teh. Maka dari itu banyak sekali di sini itu yang kena keluhan diabetes itu. Untuk itu Bu Sunarto yang masih telepon, Anda bisa menghubungi call center kami, Klinik Haji Suhendar. Alamat bisa dicatat, call center juga bisa dicatat. Anda nanti bisa dipandu dari kantor atau dari klinik kami. Dan apabila mengenai alamat nanti kurang jelas, tepatnya sebelah barat pintu perlintasan kereta api Palang Joglo. Nah, apabila dari terminal Anda ke utara sampai dengan Palang Joglo, Anda ke barat pasti ketemu dengan Klinik Haji Suhendar. Ya, ini keluhan dari Bapak Haji Sunarto tadi, kobonya juga mengecil. Nah, ini kalau ngomong-ngomong kecil, saya ini juga tersinggung ini, Pak. Bagaimana kalau ingin memaksimalkan ukurannya? Jadi jelas ya. Jadi Klinik Haji Suhendar itu kan disediakan ramuan. Berapa jenis ramuan yang sudah ditayangkan di layar TV. Ada khusus untuk penyembuhan diabetes. Ada khusus untuk meningkatkan staminanya agar tidak mudah capek. Ada khusus untuk penyembuhan yang RS-nya lemah. Ada juga oilnya tadi. Karena oilnya itu fungsinya itu untuk memaksimalkan itu tadi, si kokoinya biar lebih maksimal. Ini ada yang pengen maksimal juga, pengen bergabung dengan kita nih, Pak Jimmy. Halo, selamat malam. Rahasia lelaki. Rahasia lelaki. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Suparno, Pak, dari Solo. Pak, Karanganya. Mau tanya, silakan. Itu bisa enggak, Pak? Ripon, Pak, diulang lagi. Kalau penyakit hernia bisa enggak? Oh iya. Terus selain itu, Pak? Selain itu, Pak, kejantanannya ada yang itu, Pak. Hernianya masih kecil apa sudah gede, Pak? Masih kecil, Pak. Oh iya ya. Cukup, Pak? Iya. Cukup. Terima kasih Bapak Suparno yang ada di Karanganyar. Ini bisa dijawab Pak Jimmy? Iya. Kalau untuk apa yang dikatakan Pak Marjono tadi dari Karanganyar, memang itu hernia itu akan mengganggu sekali untuk kejantanan, terutama untuk maksimal ukuran, juga itu akan nanti akan menurunkan gairah kita. Jadi rasanya itu malas-malasan mau berdiri. Jadi juga itu kalau sudah merasa parah itu gede, itu nanti memang itu sudah kita fokuskan kalau bila mana nanti kena positif hernia yang sudah gede itu kita anjurkan ke tim medis langsung. Karena apa? Itu memang sudah bagian dari tim medis. Kalau nanti sudah dioperasi dan disembuhkan oleh tim medis baru nanti kita sembuhkan untuk kejantanannya. Karena kejantanan itu tidak asal itu bisa menyembuhkan kalau tidak ahlinya. Maka dari itu Klinik Haji Suhendar itu memang khusus difokuskan untuk penyembuhan klinik kejantanannya. Yang merasa punya masalah dan juga yang pasti juga kurang maksimal ukuran dan yang punya diabetes. Itu. Jadi kita lebih utamakan pasien itu kita suruh operasi dulu. Kalau masih kecil, kalau sudah mengalami lemah, itu pun masih kita bisa dibantu. Masih kita bisa terapi dan nanti juga untuk kelemahan itu kita berikan ramuan-ramuan itu nanti. Yang pastinya setelah kita berkonsultasi dan terapi di Klinik Haji Suhendar, koboi kita langsung bisa ini maksimal. Biasanya datangnya itu bawa keris, pulangnya sudah bawa linggis ini ya Pak. Untuk memaksimalkan ukuran, Anda juga bisa datang ke Klinik Haji Suhendar. Yang pengen bertanya-tanya lagi, pengen berkonsultasi, atau pengen telepon tapi malu hanya menyimak di rumah, enggak apa-apa, tetap saksikan Klinik Haji Suhendar. Wow, wow, wow. Musik.